Ya, balik lagi di Poncotop Gaming, dan hari ini ya setelah beberapa minggu, 2 minggu setelah 2 minggu itu nggak sempat mainin Nintendo, nggak sempat mainin Animal Crossing. Hari Sabtu ini gue balik lagi mainin Animal Crossing ya, dan ya gue nggak tahu. Gua ini kan main Animal Crossing baru sebulanan, dan gue nggak tahu apa yang terjadi sama pulau gue kalau sampai nggak dimainin berhari-hari. So kita akan lihat apa yang akan terjadi sama Alefile Island ya. Apakah ada sesuatu yang baru atau apa gitu, kita lihat ya. Ini lama banget ini. Ya jadi 2 minggu terakhir lama nggak main itu karena satu sibuk kerjaannya lagi ugal-ugalan, gila-gilaan ya, dan yang kedua karena sibuk main karena sibuk main PS5, karena sibuk main Spider-Man, main FIFA 23, dan yang ketiga karena sibuk main Xbox. So jadi 2 minggu nggak nengokin ini gara-gara kesibukan kerja dan kesibukan di berbagai konsol lainnya ya. So ini gue nggak tahu, tadi gue nggak baca apa, cuman yang gue kebayang adalah ini pulau gue pasti tanaman dan lain-lainnya semoga nggak busuk ditinggal 2 minggu. Jadi gue kayaknya sore ini cuma pengen main sebentar, pengen panen. Wow, subur sekali, banyak bunga, banyak buah. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah lama tidak lihat ini. Kita muter-muter dulu ya, lihat pulaunya apa kabar. Oh, ini buah, mana-mana buah. Mana-mana buah, dan kita lihat apakah masih banyak space. Lihat ini 2 minggu ya, ini gue 2 minggu nih rumah anak gue udah nggak tahu nih berapa lama di sini. Banyak kembang buah. Kita akan coba panen semuanya yang ada di pulau ini. Kita panen. Itu apa tuh? Binatang baru. Gue baru lihat tuh yang itu tuh. Perlu. Oke, dapat. Apa tuh? Gue pernah punya belum? I caught a tiger beetle. Oh, udah pernah deh. Gak jadi. Udah pernah dulu. Ya, oke, kita akan mulai panen, dan panennya akan dimulai dari dalam rumah gue. Ya, kita akan goyang-goyang. Hop, kita ambil. Hop. Ya, kita ke sini. Hop. Dan kita ke apa tuh? Ada pantat orang di situ. Bukan orang sih. Tapi ada pantat lah di situ ya. Ini kita goyang-goyang. Hop. Panen peach. Panen peach. Kita panen peach. Oke, dan kita goyang-goyang, dan kita panen uang 1000, 2000. Apa sih kali ini jalan? Taruh lagi mana? Mower. Oh, gue sampai lupa tombolnya apa, coy. Lawnmower. Oke, place item. Oke, sekarang kita ambil ini ada berapa? 1000 bells, kita panen pencet apa sih? Oh ini, ya Allah, gue 2 minggu lama yang sampai lupa tombolnya. Oke, 1000 bells, 2000 bells, 3000 bells, mana lagi yang bisa kita panen ya. Ini labu kita panen.
ini kita panen, semua kita panen. Oke, ini kan katanya kan kalau main beginian kan dia akan nyesuaiin ya. Gue ngapain tuh, gue pencet apa? Maaf. Gue pencet apa? Ini, build fan. Dia akan menyesuaikan nama musim aslinya ya. Mungkin di sini nggak sih aja karena ini tanaman berarti udah lama nggak gua siramin. Ya, sama ya, gua udah lama nggak gua mandiin, baru tadi gua mandiin. So bersamaan dengan gua mandikan gua, makanya ini baru kita panen lagi. Dan kita panen semua yang bisa dipanen. Kita lihat hari ini dari panen raya kita bisa menghasilkan berapa duit. Ya ini white lily, kita panen white lily. Ini apa nih, bunga matahari ya, bunga matahari kita panen, kita panen, ini ada bunga apa nih, kita panen, ugal-ugalan, panen raya hari ini, panen, oke ini juga ya, pink roses, tulip kita panen, tulip juga. Roses red tulip kita panen, red roses kita panen, white roses kita panen, semua kita panen. Jadi gua apain wheat atau apa nih kita panen, wheat ini ya, wheat gandum bukan wheat ganja. Ini kita panen, ya ini kita panen, dan ini kita goyang-goyang, habis ini goyang-goyang. Gua salah pencet lagi. Gak apa-apa, keluar dulu. Enggak, keluar dulu. Hop, ini kita panen, terus kita bangun fence lagi. Mana fence? Oh, gue salah pencet lagi. Build fence. Anjay, kita main 2 minggu sampai lupa tombol. Ya, kita goyang-goyang, dan kita panen. Lah, hilang deh yang gitu. Ya, ini mah hilang semua nih. Kenapa kamu jatuh? Oke, kita lihat. Oh, udah penuh kali ya. Tapi dia kenapa kamu jatuh? Ah, udahlah. Banyak yang bisa kita panen ya. Ini kita geser, kita goyang. Panen lagi. Udah mangga, aku males. Panen lagi. Kita panen lagi. Kita goyang lagi. Panen. Nanti gue juga kayaknya masih bersih pulau nih ya. Ini banyak banget rumput-rumput, banyak banget wheat. Apa namanya wheat lagi? Banyak rumput liar. Ya, cherry kita panen. My pockets are full already. Should I swap it with something? Swap it. Sama apa ya yang murah meriah? Kita swap. Swap sama apa ya? Kita swap. Ini juga kalau gitu gua swap nggak bakal hilang kan ya? Oke, kita swap sama apa? Wah, ini aja air nugget. Mana jarinya? Kita ambil. Oh, tadi belum jadi di swap. Gue salah pencet. Swap it sama air nugget. Swap. Oke, sip, good. Air nugget lagi. Kita goyang. Kita ambil. Goyang lagi. Ambil lagi, kita sini, goyang, ambil, goyang, ambil, panen terus,
Google ya, kita panen terus ya. Oke, kita jalan ke tempat lain cari ada yang bisa panen lagi nggak? Kita panen lagi ada yang itu apa? Nah, yang ini. Goyang. Oh, pokok akur, profit. Oke, kita itu dulu ya. Apa namanya? Pasarnya? Lupa. Namanya apa? Looks cranny. Kita ke looks cranny dan kita akan coba buat ini semua. Lihat, masuk. Timmy Tommy. Pencet up. I have some big news to share. Looks like it's been blessed with a lot of business since we first opened up here, but this is no time to sit back and relax. We got even bigger things in mind. We're expanding the shop again. Oh, expanding dia. This might seem a bit sudden, but we'll be closed tomorrow so that we can begin construction right away. Dia mau tutup, dia mau upgrade. I know, whole day with no shop, but we'll see you again in 2 days, right? Okay, nggak apa-apa. Besok gua main. Gue main PS berarti. Bukan piknik basket, gue mau jualan, Bambang. I want to sell. Oke, ini gue salah tombol gara-gara kalau di Xbox itu kan kalau milih dia pencet yang bawah nih, di PS gue pencet yang bawah, kalau di Nintendo dia pencet yang samping kanan, jadi gue sering kagok gitu loh. Bukan? Bego, gue salah pencet lagi. Ah. Yes, of course. What do you mean? I want to sell. I want to sell. Okay. Are you offering? Okay, kita tawarkan Tiger Beetle. Cherry, orange roses, white lilies, pink lilies, red mums, pumpkins and peaches and lilies and mums and cherries and roses and lilies and black roses and white mums and peaches and wheat, tulips, roses. Okay, kita dapat berapa dari $30,000. Sold. Okay, bye-bye. Kita akan lanjut lagi dengan kita akan lanjut lagi sama ya, sama panennya lah, panen yang lain-lain kita lanjutkan panen ya. Oke, pokoknya semua yang di sini yang berdua kita panen. Bang, enggak. Kalau yang dekat rumah anak gua nggak mau ambil karena gua ngamuk. Mana lagi pohon? Gua sampai lupa loh letak pohon di mana aja. Pohon aja itu. Oke, goyang kelapa. Set. Oke. Set. Oke. Good. Goyang kelapa. Hop. Set. Set. Oke lagi, goyang kelapa. Set. Set. 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 Lagi. Set. Ini nggak ada auto panen apa ya? Ini juga coy, muter-muter. Kan, ngos-ngosan. Muter. Goyang lagi. Panen lagi. Panen lagi. Goyang
lari mengejar malam. Orang panen, palingin panenan gua. Oke. Panen. I just afraid of my huge bulging muscles. Yeah. Okay, jangan terus, jangan terus. Oh iya, sambil jalan satu. Lagi itu kan waktu main gue pernah bilang ya, main Animal Crossing ini kalau lo nggak punya target, nggak punya tujuan, itu lo bakal bosan. Dan kemarin itu emang gue apa ya, gue habis lagi tuh habis gila-gilaan tuh, habis bangun jalan, habis bikin jembatan, habis bangun jalan, bikin jembatan, bikin tanjakan, main ya, apa namanya, gua habis bikin kayak begitu dan gua merasa lelah lagi tuh. Jadi kebetulan juga ada mainan lain, so gua bergeser mainan lain buat seminggu juga karena udah lama gak main. Gua pengen sambil muter, pengen sambil lihat, gua pengen tahu ada tujuan hidup apa lagi yang bisa gua maksimalkan. Yang tadi gue lihat sebelah atas itu ada incline yang belum jadi karena mungkin duit sumbangannya belum komplit ya. So nanti kita akan lihat, kita akan masuk ke incline itu. Tapi kita akan selesai panen dulu ya. Nanti saya akan panen. Pokoknya begitu saya panen, gue akan langsung menuju incline dan gue akan cari duit. Gue sampai lupa ada ini. Mungkin gue lagi itu karena gue lupa ya. Gue salah pencet lagi. Pencetnya kalau bisa pencet A. Ayo dong naik. Oh kan salah pencet lagi gua. Ayo naik. Oh, malas banget nih nyebrang sana. Oh enggak deh, bisa sekarang bisa. Pakai kayu sekarang. Panen, tapi ada banyak sekali apa namanya, ada banyak apa namanya, ada banyak fosil. Nanti gua akan lihat ambil fosil biji dan karena itu tadi gua lagi ngumpulin duit supaya bisa nyelesain incline-nya itu ya. Ah, ini dia nih, ada tombol lari cepat, lari cepat, jalan cepat, gue sampai lupa. Cherry dan cherry, ya cherry dan cherry, awas kecemplung, stop, awas kecemplung, dah lagi ya, oke, cherry dan cherry. Oke, nanti gue akan balik lagi dan gue akan ngumpulin fosil ya. Tapi sementara ini gue ngerasain lah ini dulu ya, walaupun ini bukan game harus moon, tapi gue mau nyelesain fosilnya dulu. Dan ini udah kelebihan gue, sudah mau jual. Nanti itu gue akan incline, gue akan langsung kayaknya udah semua.
semua nih, kecuali yang di rumah anak gua. Gua gak mau ambil, nanti bakal gua kelak nyamuk dia. Tapi ambil buah di pohon aku. Akan jual lagi dan kita akan lihat, apa tuh tukang ikan tuh? Belum lihat yang itu tuh. Ya, selama sebulan main, kayaknya gue belum lihat yang itu. Nanti kita akan mampirin. Apa itu? Ada jual ikan. Welcome. What do you need today? I want to sell. What is my offering? Okay, let's see. Kampret, salah pencet lagi. Yes, of course. What do you need? I want to sell. Kita jual semua cherry banyak sekali, kelapa banyak sekali. Kita confirm berapa? 12.000 sold. Okay. Oke, sekarang kita pakai apa tuh namanya? Kita akan pakai kapak. Kita akan pakai kapak dan kita akan tadi fosil ya, panen fosil. Let's I take a fosil. Itulah pokoknya lah. Bioskop stadion, jadi kita main bolanya di sini aja. Udah lama main bola, jadi kita mainnya yang di masih ada tuh pohon. Oke, kayaknya ini udah tidak ada yang bisa di oke, kita cari mana lagi fosilnya. Dan gue di beberapa kali terakhir main itu gue lagi pengen nyumbang, jadi gue udah lama gue nggak nyumbangin apa namanya, udah nggak nyumbang fosil itu udah lama. Gak apa-apa, fokus ngurus kekayaan dulu ya, bukan buat gue tapi buat bangun jembatan, incline dan lain-lain. Karena kayaknya warga gue ngelain gak kepatungan dah. Ini aja dulu ya, gue minggu kalau gue datangnya rumput ke kota, rumput pada kota. Rumput, iya namanya itu gak ada nyamuk. Tidak ada fosil.
Oke, cari lagi apa? Cari fosil di apa? Ayah lari ya, lari ya. Rafa, bentar lagi udahan ya main Xbox-nya ya. Udah berjam, jam 3. Nah, Alena. Itu Rafa bentar lagi ingetin jam 3. Kamu pakai bikinin profil satu lagi. Bentar lagi ya. Oke, ouch, kita kemusim dulu. Kita tanya berapa harga fosilnya kalau nggak nanti. Jadi harga ini cuma murah. Oke, assalamualaikum, beli. Assalamualaikum. Bentar dulu, gue sambil lihat WhatsApp. Dasar bulan hantu. Dia kalau siang bolong, dia merem coy. Kalau malam dia baru melek. Namanya juga burung hantu. Assess fossil, salah pencet. Assess fossils. Kenapa cuma 3 ya? Assess fossil. Kenapa cuma 3 fosilnya? Oke. I'm fine. I just wanna find some more money so I can finish paying up the incline and the bridges, and after that we're going to do lots of other infrastructure ya. Bangun infrastruktur lainnya nanti ya itu. Sekarang jual dolar, jual dolar. Assalamualaikum. Hah, ngantuk. Welcome. What do you need today? I want to sell. Of course, what is your offering? Okay, gue nawarin posi. Kan salah pencet lagi. PS5 dan Xbox. Salah pencet. I want to sell. Fossil. Fossil. Confirm.
5.000. Gak worth it banget, muter-muter cuma dapet 5.000 coy. Thank you so much, thank you so much. Ah, thank you, thank you, thank you. Kenapa cuma 5.000? Anak gua di luar. Help as much as possible. Confirm. Ya iyalah, orang gue udah nyumbangin segitu, lo masih nanya boleh apa enggak. Bisa basi nih kayak orang Indonesia. Ah, ya bener pak, jadi ngerepotin, jangan-jangan. Jangan, ah jadi ngerepotin. Ya aku juga gitu. Yesus, ke gue lah, gue yang main, gue yang rekam, gue yang ngomong, gue yang denger. Ah, paling mantep di dislike. Wait. Kenapa semua orang lagi pada mancing? Pasti ada hubungannya dengan suatu sini nih. CJ, yo, what's up? Sea Sports fan, I'm CJ. I'm actually live. Hang on, of course I'm live. I'm right here. Anyway, if I'm anchoring the premier event of the fall Sea Sports season, the fishing tourney. So shine those hooks and get your reels ready. Because between now and 6 p.m., the tourney is on. The rules of the fishing tourney are easy peasy. You just gotta catch as many fish as you can in 3 minutes. Every fish you can in. Also, there's good in the tank. Yes, okay. Keep the fish. Get me out of the fishing out there. Enggak. Males. Nanti mungkin ya, aku mau ke balai kota dulu. Sudah lama nengokin si siapa sih, Lintah Darat, Tom Nook. Nggak jadi. No, I'm good. Oke, kita lihat ada barang apa yang bisa kita claim. Nggak. Lihat ada berapa duit di ATM. Semoga duit di ATM si dia lebih banyak daripada duit di ATM gua hari ini. Oke, ABD. Oh my god, cuma 19. Withdraw aja, withdraw maximum amount. Oke. Confirm, gua pengen jadiin incline ya kan. Kayaknya nih duit gue udah cukup nih buat ngelunasin incline nih. So kalau udah ngelunasin incline, nanti gue akan cari tujuan hidup yang lain ya. Gitu. Ingat, selalu punya tujuan hidup. Kalau bingung, cari tujuan hidup. Kalau lo capek ngejar tujuan hidup lo, istirahat dulu, napas dulu, lihat kanan kiri, istirahat sejenak. Nanti kalau udah fresh, udah segar, udah on lagi, diwujudkan lagi tujuan hidupnya. Dead, yeah.
kayaknya abis ini gue mau udahan dulu nih. Gue berdeol, Lagi kapan tuh gue juga lagi rekaman, Ya gue tuh pas banget duit gue nih. Sure, I'll help as much as possible. Confirm. Pake nanya lagi. Sebasi gue rasa lo itu dari Indonesia benar. Okay, we reach our donation goal. Okay, so ini akan jadinya besok pagi. So gue belum bisa request apa-apa lagi sampai ini jadi kan ya. Gue mau udahan dulu ya, tapi nanti gue akan main lagi. Semoga pas game lagi ini udah lebih banyak improvement, udah banyak hal baru. Terima kasih. Gue udah kesampean tadi, gue pengen panen semua yang ada di lain-lain. Gue udah dapat fosil, udah ngumpulin duit, dan gue sudah memenuhi target donasinya di Bitcoin untuk bangun incline. Kayaknya nih incline terakhir yang memang harus dibuat. Atau ada satu lagi, sorry, ada ini. Terus nanti abis ini gue masih bikin incline. Abis itu kayaknya semua pulau udah terhubung. So, kedepannya gue akan fokus sama aksesoris, dekorasi, dan lain-lain kayak gitu supaya skornya nambah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Kita break dulu, nanti kita akan lanjut lagi ya. Hari ini sih gue masih akan main, tapi gue masih bingung apa gue main FIFA atau gue main Spider-Man atau gue apa gue main Phoenix, Immortals Phoenix Rising. Gue lagi main itu dan gue demen banget ya. Gue demen banget karena gampang ya. Dan itu gampang bukan karena gue jago, karena emang gue save difficulty-nya di easy. So, aduh itu apaan tuh? Ada lubang. Coba kita set. Ya, aduh gak jadi break. Bentar dulu. Kita dapat fosil. Ah, cuma satu. Gak apa-apa lah, kita tetap break ya. Nice. Eh, gue ngapain tadi? Ini utility pole, place item. Ada aja. Okay, so gue akan break ya. Nanti gue akan main lagi. Kita akan rekaman lagi. Dan Animal Crossing juga pasti akan gue terusin. Nanti kalau kita ini udah jadi, udah bangun yang lain-lain, kita main lagi online, kita rekam lagi. Gak tahu live, gak tahu recorded, tapi yang pasti kita masih akan balik ke Animal Crossing karena ini masih jadi salah satu game favorit gue. Ya, makasih buat yang udah nonton. Assalamualaikum.